Mas, aku gak sabar delok Mas Aryo nganggu kemeja biru sing tak jahit dewe iki. Aku gak sabar melanjutkan hari-hari kita bersama yang sempat terhenti. Aku gak sabar untuk melayani Mas sebagai seorang istri. Halo? Iki aku Arum. Ya apa kabarmu sak keluarga? Api. Mas Ari ono di kono ah? Oh. Iku suarane sapa? Dimas ya? Lagi apa deh? Gak usah. Kanda nono ae. Ibu e kangen mbek dek. Dek, kono cok sampe keceplosan ya. Kono cok sampe kesemplosan aku ono dek gini. Kanda nono ae. Aku cek nang Malaysia. Yo. Hah? Dek takon. Kok ya cok keceplosan ya, Dek? Pemenan lo. Ya wis yo, tak tutup sik yo, Dek. Cek gak entek akeh. Titip Dimas yo. Ya, dadah. Thank you.
Kita kan perempuan. Butuh kasih sayang. Kamu tuh duduk gak butuh kasih sayang, tapi kurang dilayani. Lah pas kemarin suamimu datang ke sini, bukannya udah dibelai. Itu mah cuma sebentar. Mana puas? Ngaji cuti bersyarat kali ya. Biar seharian bisa dikoyang. Nadala, ya sebentar lagi mau bebas. Senyumnya manis banget. Seneng dong. Bentar lagi bisa begituan. Perlu itu. Terus pokoknya. Pasti seru. Bu, istrinya yang bisa sekasur lagi sama suami. Kalau mau, tinggal dipeluk. Terus tinggal dibelai. Kalau mau lagi, nah langsung deh. Cie, cie. Isin-isin ngonong. Gayamu keloro, ah. Udahlah, Rum. Gak perlu malu-malu. Kita semua kan sama. Perlu dibelai sama laki-laki. Ini titipan dari suamimu. Iya, Bu. Misi, Bu. Ada surat buat saya, Bu. Arum. Belum ada? Matur suwun, Bu. Bu, ada surat buat saya, Bu. Belum ada. Makasih, Bu. Belum ada, Rum. Dari dulu sampai sekarang kamu mau pulang, masih aja nanyain surat. Sampai apal aku? Ya, siapa tahu ada surat buat saya, Bu. Matur suwun, permisi. Kanggo awakmu akhirnya. Matur suwun, Bu. Wes, ora usah bola-bali maneh. Bu.
saya mohonlah, Bu. Sekali ini aja, Bu. Izinkan saya untuk menghabiskan malam terakhir saya di sini. Izinkan saya untuk sendirian malam ini. Kamu tahu kan, jam 5 sudah tutupan kamar. Tidak ada satupun warga binaan yang melaksanakan kegiatan di luar jam tersebut. Saya ini udah 4 tahun di sini, Bu. Nggak pernah minta apa-apa. Saya nggak pernah ngajuin remisi, saya nggak pernah izin keluar. Saya mohon, Bu, anggap aja ini sebagai permintaan pengganti itu. Maafkan saya, Rum. Itu sudah peraturan. Sekali tidak boleh, ya tetap tidak bisa. Lagian, kamu kan besok juga harus siap-siap untuk pulang, kan? Justru itu, Bu. Yang tersayang, Mas Aryo. Mas, apa kabar kamu di sana? Aku di sini dalam keadaan baik-baik saja. Tetap dalam keadaan mencintai Mas dan merindukan Mas. Rum, kabarku dan anak kita baik-baik saja. Aku rindu melihat senyummu yang manis itu. Senyum saat membayangkan kita punya anak. Surat ini mungkin tidak akan pernah kamu baca, atau mungkin tidak sampai ke tanganmu. Tapi dia tetap aku tulis. Maafkan aku. Aku memang tidak pernah menjawab teleponmu atau bahkan membalas surat. Sama sekali tidak pernah. Jangan kirim aku surat lagi. Mas, kamu ingat. Kehidupan dalam penjara harusnya Mas yang merasakan, bukan aku. Mas lupa kenapa aku bisa masuk ke sini. Untuk menyelamatkan Mas dari dinginnya jeruji besi. Aku yang rela membawa lari uang untuk menebus segala kesalahanmu. Aku berpikir Dimas akan lebih baik membutuhkan sosok seorang bapak. Sosok yang harusnya mencarikan nafkah untuk sekolahnya. Sosok panutan yang patut untuk ditiru kelak ia dewasa. Surat ini mungkin akan jadi yang terakhir. Maaf jika aku tidak bisa menjemputmu pulang. Maafkan pula jika sudah tidak ada lagi rumah yang bisa kamu kunjungi. Sebenarnya datangnya surat ini, aku memutuskan untuk menolak kamu